أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Melati kulkulkul tumbuh melata Sayang berbahan pohon cemara Assalamualaikum mulanya kata Saya persembahan buka acara Al-Hidayah berdinding di hati Tempat santri pergi mengaji Jawablah salam dari kami Sebagai tanda muslim sejati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Rabbi sarli sadri wa yasri amri Wa hududdatan minisana yafqahu qawli Yafqahu qawli Yafqahu qawli wa ta'ala Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta nikmat sehingga kita masih dapat bertemu dan berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini yaitu Masjid Baitur Rahman dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-1443 Hijriah. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustaz yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Baitur Rahman beserta staf-nya. Yang kami hormati Bapak Ketua FKSMM. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah yang hadir pada malam hari ini serta anak-anak kami yang kami sayangi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi akan saya bacakan susunan tertib acara pada malam hari ini dan tak lupa pula marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh Prabu Koyak Desa sendiri. Yang kedua doa wahyu ilahi beserta sari tilawah. Dan yang ketiga kata sambutan oleh Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat kata sambutan oleh Bapak Ketua BKM Baitur Rahman. Yang kelima kata sambutan oleh Bapak Kepala Desa. Yang keenam kata sambutan oleh Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musala Sungai dan Ketalim Baru. Dan yang ketujuh kisah tentang Maulid Nabi dan pandangan umum yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ustaz T.T. Kusairi M.Pd. yang sengaja kita undang dari Hamparan Perak. Dan yang terakhir ditutup oleh doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz. Baiklah, kita masuki acara yang kedua yaitu Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Rahmat Hidayat beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ibu Ulan. Kepada saudara Rahmat dan Ibu Ulan kami persilakan dengan segala hormat. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعد لهم أجرا
Ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan Inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhiran. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا وكفى بالله وكيلا. صدق الله. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat sebanyak-banyaknya, dan berkasihilah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-malaikatmu, memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untukmu menjadi penyeluruh kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan oleh ketua panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibu Sriyanti. Kepada Ibu, kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembali kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Dede Kusairi MPD, selamat datang Bapak. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Sai Menciring Kecamatan Sunggal beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Dusun Doa. Dan yang saya hormati Bapak BKM Masjid Baitur Rahman. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Bapak Hendra, yaitu Bapak Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musala Sunggal dan Kota Limbaru. Dan yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama, juga Bapak Ibu, dan yang saya sayangi juga anak-anak remaja putra dan putri sekalian. Alhamdulillah, mari bersama-sama di kesempatan yang baik ini kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, keselamatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di halaman masjid Baitur Rahman yang berbahagia ini untuk memperingati hari Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga salawat dan salam kita hadiahkan tahriban baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan selalu kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rahmat alamin. Di sini sebelumnya saya mohon maaf kepada kaum bapak-bapak ini ya Pak. Karena ada bapak, kenapa ibu-ibunya yang menjadi panitia? Mohon maaf sekali lagi ya Pak, mohon maaf, mohon izin. Dan juga terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami selaku ibu-ibu perwiritan untuk mengadakan dalam acara Maulid Nabi kali ini. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada khususnya masyarakat Dusun Dua'a yang telah memberikan motivasi dan memberikan sebagai moral maupun materi kepada kami sehingga terlaksananya acara ini. Terkhusus untuk ibu-ibu perwiritan, saya juga mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas semangat dan kerjasamanya untuk melaksanakan acara ini. Terima kasih ya Bu. Dan juga sebelumnya juga kami mohon maaf selaku panitia mungkin dalam penyambutan, penyampaian maupun tempat yang kurang pada tempatnya ya Bu. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai di sinilah kata sepatah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Panitia yang telah memberikan kata-kata sambutannya. Baiklah kita masuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Bapak Ketua BKM Masjid Baitul Rahman kepada Bapak Sudaryanto. Kami persilakan dengan segala hormat. Coba dimintakan kepada anak-anak kami supaya tentram, supaya diam mendengarkan ceramah dari ustaz kita ya. Siap? Bisa diam? Alhamdulillah ya. Kemari kita mendengarkan ceramah apa? Mau? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Dede Husaini MPD dari Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang beserta rombongan, selamat datang kami ucapkan di desa saya mencirim yang kami cintai. Yang mulia Ketua Forum Komunikasi Masjid Musola, Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid Musola sekecamatan Sunggal dan Kota Limbaru, yaitu lebih kurang 36 masjid musola yang tergabung diketuai oleh ketua umumnya yaitu Bapak Ustaz Muhammad Hendro S.Pd. Yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Kepala Desa kita, Bapak Sugeng Soheri. Beliau adalah sosok pemimpin yang aktif di bidang dakwah, ceramah agama. Beliau selalu mengikuti rapat di akhir subuh pagi. Bapak Sugeng Soheri yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak Kepala Dusun kita, Bapak Supi Dusun Dua'a dipimpin oleh beliau. Insya Allah semangat gotong royongnya luar biasa. Sampai ibu-ibu sanggup mengangkat panitia Maulid Nabi ini karena berkat dukungan dari
khususnya Bapak Kepala Dusun Suwa'a, Bapak Supi, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan sukses. Yang saya hormati Bapak, ini ibu-ibu dulu yang paling pentingnya, ibu-ibu panitia, panitia peringatan hari besar Islam yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW yang diketuai oleh Ibu Sri Yanti beserta Ibu Mini dan jajarannya yang telah berupaya keras untuk melaksanakan acara yang penuh sakral ya, ini yaitu acara Maulid Nabi. Alhamdulillah yang kami hormati dan terbanggakan bunda-bunda kami yang tercinta. Berikutnya yang saya hormati orang-orang tua kami, para ustaz, atas ustaz, para ustaz dan para ustazah, juga tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami undang yang berhadir di Masjid Baitur Rahman ini. Kemudian rekan-rekan sejawat saya, para ketua BKM beserta jajarannya yang hadir pada malam hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat warga Dusun Suwa'a yang berhadir dalam acara Maulid ini yang saya hormati, dan anak-anak kami remaja masjid, anak-anak kami putra-putri kami yang turut meramaikan acara ini yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyampaikan ucapan puji syukur kita yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam. Kemudian Allah berikan pula nikmat umur, kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam acara peringatan hari besar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selenggarakan pada hari ini 18 Oktober 2021 atau pada ketepatan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah ini. Selawat dan salam marilah kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa kita berselawat kepada beliau, senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, insyaAllah nanti di yaumil akhirah kita memperoleh syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah yang berhadir pada malam hari ini yang saya hormati, yang pertama sekali saya selaku BKM Masjid Baitur Rahman mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu panitia, ibu-ibu Baitur Rahman yang telah menyelenggarakan acara ini, yang telah menghimpun dana dan membuat konsumsinya di acara ini. Kami dan sama BKM mengucapkan ribuan terima kasih. Kemudian kepada seluruh masyarakat Dusun Suwa'a yang telah memberikan support, yang telah memberikan sumbangan baik itu berupa material maupun moral, juga kami tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya kepada seluruh undangan yang berhadir pada malam hari ini juga tak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kami yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti acara yang insya Allah nanti puncak acaranya ataupun tausiahnya ceramah tentang kisah Maulid Nabi beserta pandangan umumnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita yaitu Al-Ustaz Didi Husaini. Kami mohonkan nanti kepada Bapak Ibu khususnya anak-anak kami, mari kita dengarkan, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita sebagai oleh-oleh untuk kita, yaitu tentang kehidupan Rasulullah dan sejak lahir sampai menjadi Nabi beserta pandangan umumnya sebagaimana yang saya sampaikan dibuat temanya di sini. Mari kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam menghadapi zaman now, zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi untuk itu nanti akan diuraikan oleh Al-Ustaz kita tentang tema daripada Maulid Nabi Muhammad SAW
Jadi hendaklah acara ini nanti kita dengarkan dengan baik-baik, supaya kita pulang dari sini memperolehlah kita ilmu yang dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, di mana Masjid Baitur Rahman yang sedang membangun ini nampaknya untuk saat ini belum bisa menerima bapak-bapak dan ibu-ibu dengan layak dan teratur tempatnya. Masih mohon maaf, masih tidak beraturan tempat duduk ibu-ibu, ada yang di sebelah kanan, sebelah kiri, ada yang di serambi, ada yang di luar. Ini kami mohon maaf karena masjid kita sedang membangun dan pembangunan ini sudah berjalan 2 tahun, lebih kurang menghabiskan dana 1,5 miliar rupiah, dana dari anggota masyarakat dan para donatur tentunya, dan sudah lebih kurang 70% siap-siap pembangunan yang sudah dilaksanakan selama 2 tahun. Insya Allah tahun depan nanti sudah kita bisa menempati masjid kita yang baru ini. Karena itu kami bersama BKM mengharapkan sangat bapak-bapak ibu-ibu yang punya kelebihan daripada rezeki, jangan sayang-sayang menginfakkan untuk pembangunan masjid kita yang insya Allah nanti tahun depan sudah selesai. Ini harapan kami dari BKM dan pengurus panitia pembangunan tentunya. Baiklah, menghemat waktu, sebagai kata sambutan dari saya bersama BKM, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dan mohon maaf saya di atas kekurangan kami baik dalam penyambutan, penerimaan maupun konsumsi yang diberikan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di atas nama BKM dan panitia, sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua BKM Baitur Rahman atas kata-kata sambutannya untuk kita semua. Selanjutnya kita memasuki acara kelima, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Desa, Desa Seng Sirim, kepada Bapak Sugeng Suheri. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya hormati Bapak Ustaz, Bapak Dede Usairi MPD. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Enggak jauh-jauh, masih sama-sama dari Serdang, dari Amperang Perak. Yang saya hormati Bapak Ustaz yang mendampingi juga bersama Pak Dede, yaitu Pak Isa Sanjaya. Yang saya hormati Bapak Ketua FKSSS, yaitu Bapak Ustaz, Bapak Muhammad Hendro SPDI. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Baitur Rahman. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun kita, Bapak Supi'i. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, ibu-ibu peritan yang malam hari ini menjadi panitia Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1443 Hijriah. Alhamdulillah acaranya mantap. Dan yang saya hormati Bapak-bapak BKM yang hadir juga pada hari ini yang tergabung di FKSMM, dan juga Bapak Satgas kita juga yang hadir pada
malam hari ini. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tersayang, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, ustaz-ustazah, dan yang saya hormati adik-adik remaja-remaji yang saya sayangi. Mari sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena malam hari ini dengan penuh kebersamaan kita hadir di masjid kita ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, di sini saya bersama pemerintah Desa Semenjing Kecamatan Sunggal mengucapkan terima kasih kepada Bapak BKM Dr. Rahman yang sudah memberi tempat untuk acara pada malam hari ini, dan kepada ibu-ibu pemerintah panitia Isra' Mi'raj Maulid pada malam hari ini. Dengan kebersamaan insya Allah acara ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, pada acara Maulid Nabi besar kita malam hari ini ingin saya sampaikan, alhamdulillah Ibu senang gak ya? Jalan kita sudah bagus Bu ya? Senang gak? Senang ya? Jalan sudah bagus, berarti ada tanggung jawab kita lagi, yaitu merawatnya. Ya, alhamdulillah jalan sudah selesai. Kita tengok lagi di jalan rezeki saya sendiri, insya Allah sudah selesai. Ada pertanyaannya, Pak Kades, kenapa tidak sampai ke sana? Ada pertanyaan ini ya. Insya Allah akan kita lanjutkan, ya, akan kita lanjutkan, insya Allah. Dan juga nanti jalan simpang 4 sampai ke Jalan Turi, ya, Dusun 8, insya Allah juga tahun ini juga akan kita kerjakan. Dan saya mohon maaf kepada bapak-bapak, khususnya pengguna jalan, ya, mana tahu namanya masih tahap pembangunan, sana sini mungkin bapak ibu terganggu. Jadi saya atas nama pemerintah mengucapkan mohon maaf, ya. Dan juga berapa desa dusun juga saat ini ada pekerjaan drainase parit, ya, ada di Dusun 2, ada di Dusun 2, ada di Dusun 5, ada di Dusun 7, ya. Mungkin nanti akan mengganggu jalan bapak ibu. Saya juga mohon maaf, ya. Namanya tahap pembangunan, pasti sana sini masih berantakan. Tapi ya biarlah, setelah pembangunan selesai, insya Allah akan kita tata kembali. Jadi buat Bapak Supi'i sebagai Kepala Dusun 2A, saya minta jalan sudah bagus. Saya tengok masih banyak, ya, kemarin apa itu, batu-batu yang roboh, yang jatuh di parit, tolong segera digotong royongkan. Karena apa? Sekarang sudah mulai musim hujan, nanti banjir, ya, kalau bisa itu dibersihkan. Baik, kita lihat di sebelah kanan kita, di sebelah utara kita, masjid kita juga dalam pembangunan. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua BKM, itu menghabiskan dana 1,5 miliar, luar biasa. Dan semua itu saya dengar hasil swadaya sedekah masyarakat Dusun 2, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk masyarakat Dusun 2. Mudah-mudahan amal ataupun sedekah yang Bapak Ibu berikan untuk pembangunan masjid kita ini nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekali lagi saya mohon maaf juga, ya. Saya mohon maaf karena mungkin melayani Bapak Ibu, ya. Ada mungkin kesalahan saya, karena mungkin gak waktu dekat lagi, gak lama lagi saya di prodi yang kedua, prodi saya akan berakhir. Yang insya Allah di bulan 5 tahun 2022 masa jabatan saya akan berakhir. Namun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 kepala desa boleh 3 prodi. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi ini enggak kampanye, saya cuma cerita aja. Ya. Insya Allah saya sehat dulu karena undang-undang boleh. Saya sehat. Bapak Ibu mengizinkan lagi, saya akan mendaftar lagi. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini tidak dapat kader, jangan. Demi Allah, saya tidak akan mendaftar. Tanya ya Bu ya. Demi Allah ini demi
berhenti. Kenapa saya lanjutkan lagi? Karena masih ada tanggung jawab saya, ya, program-program saya yang belum selesai. Insya Allah, kalau memang Bapak Ibu ujian lagi, saya akan bekerja lagi. Dan saya tidak mau janji, karena janji itu adalah hutang. Tapi saya akan bekerja demi kepentingan masyarakat saya. Mungkin saya tidak dapat saya sampaikan, doakan saya tetap sehat, sehingga pembangunan di tahun 2021 ini nanti dapat bisa selesai. Yang belum selesai, yang sudah selesai, tolong dirawat. Ya Bapak Ibu ya, mungkin saja dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia, Ibu Perwita. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini, insya Allah setiap pekerjaan yang berat pasti akan menjadi ringan. Ya, seperti satu lidi, kalau satu tidak ada hatinya. Kalau sudah bantuan satu ikat, banyak kegunaannya. Apalagi saat ini kita bangga, masyarakat desa sendiri kita mengatakan surga. Dengan adanya grup D, gerakan umat peduli desa, dengan bersedekah Rp1.000, kita hari ini bisa membeli mobil ambulan. Untuk siapa? Untuk kepentingan masyarakat kita. Masyarakat yang mencari kita mati surga. Mari Bapak Ibu kita bersedekah di dunia untuk kepentingan masyarakat kita. Untuk membantu masyarakat kita. Tapi ingat, di akhirat amal kita yang akan menolong kita. Jadi mari memperbanyak sedekah, impak sedekah kita di grup D ataupun di masjid kita. Yaitu di masjid Baitul Rahmah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Desa dapatlah kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Demi kemakmuran desa kita ini, khususnya Dusun 2A. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musala Sunggal dan Kota Limbaru, yaitu Bapak Ustadz Tahafat Hendro SPDI. Kepada Bapak, kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak. Kalau dipanggilkan coba nih, anak-anak mau dikasih duit. Kalau dikasih duit mau yang merah, yang biru apa yang hijau? Yang merah berapa itu? Coba jangan ribut dulu. Siapa yang nanti diam, tidak ribut, Ustaz kasih duit. Coba lipat tangan dulu. Satu, dua, tiga, empat. Ini apa namanya? Dompetnya warna apa? Apa isi dompet? Mau dapat duit?
Tolong jangan ribut. Saya hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Pokoknya yang diam tidak kasih duit. Yang nggak ribut nggak dapat duit. Yang saya hormati penceramah kita pada malam hari ini Al-Ustaz Dede Husairi MPD dari Empang Perak beserta dengan rombongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Semenciri Kecamatan Sunggal yakni Bapak Sugeng Suheri serta dengan Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun 2A Bapak Supi. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Baitur Rahman yakni Bapak Sudaryanto serta dengan pengurus. Yang saya hormati beberapa Ketua BKM dan Jemaah Masjid yang hadir yang tergabung dalam FKSNN. Yang saya hormati tim YouTuber kita Bapak Haji Asad SPD yang selalu siap mendampingi dimanapun diadakan acara-acara keagamaan di desa kita. Juga yang saya banggakan tim Satgas kita yang hadir pada hari ini ada 4 orang yang siap mengawal Ustaz Dede sampai dengan selesai ceramah. Takbir. Takbir. Siap, siap, siap. Apa yang siap? Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu dari panitia, sungguh hebat ibu-ibu ya. Tadi ada menyediakan wajik, saya suka wajik. Ya bu, saya suka wajik. Nanti pulang ya toh. Enggak ya, enggak ya. Ibu-ibu senang hari ini bu. Sehat semua. Dompetnya sehat. Ada Pak Kades. Acara hari ini sungguh berkah. Pertama yang hadir banyak. Yang kedua cuacanya bagus. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini adalah orang-orang pilihan Allah yang nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Anak-anak, nanti kalau ustaznya ceramah jangan ribut ya. Nanti setelah selesai ceramah ada kuis, pertanyaan. Nanti yang bisa jawab dapat du, dapat du. Wih, Pak Ustaz di Desa Semenciri Kecamatan Sunggal ada berdiri dua organisasi besar. Untuk kaum bapak disebut namanya FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola, yang jumlahnya sekarang sudah 36. Alhamdulillah. Dan untuk kaum ibu sudah ada juga persatuan perkumpulan namanya Majelis Taklim Al Musabbihin. Jumlahnya berapa bu? Ini 23 perwiritan yang ada di desa ini. Alhamdulillah. Kami tiap hari subuh mengadakan pengajian yang hadir alhamdulillah sekitar 400 sampai 500 orang. Insya Allah selain waktu Ustaz Dede bisa sama-sama kita undang di forum kita. Amin. Amin ya rabbal. Dan Masjid Baitur Rahman merupakan masjid yang pertama dalam safari maulid kita yang kita lakukan 40 malam. Dan berencana dari 40 malam ini kalau bisa jangan ada yang berbenturan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Mudah-mudahan. Dan Masjid Baitur Rahman masjid yang pertama dari forum kita yang mengadakan acara peringatan maulid di tahun 1443 Hijriah ini. Dan insya Allah kita besok lagi rosul lagi di masjid yang selanjutnya. Insya Allah nanti di Masjid Baitus Salam Jalan Pala 23 dengan penceramah Al-Ustaz Bukhari Al-Hafiz Batubara besok insyaallah. Jadi kepada seluruh jemaah FKSMN besok kita rukso maulid yang kedua yaitu di Masjid Baitul Salam
Jalan Palang, Dusun 3A. Mudah-mudahan terdapat penghadirin. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama nanti kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada hari ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin rabbal alamin. Saya tidak panjang-panjang untuk menyampaikan sambutan. Setelah ini adalah acara inti kita. Demikian yang dapat disampaikan sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.